Sorong menggelar bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara pemilu dengan melibatkan para anggota PPD dan PPS yang tersebar pada seluruh distrik di Kota Sorong. Bimtek ini digelar guna menyamakan persepsi dalam menangani dan menjalankan berbagai tahapan pelaksanaan pemilu yang digelar pada tingkatan TPS nantinya. Dengan pemberian materi hari ini, teman-teman PPD juga akan menyampaikan ke TPS apa yang hari ini mereka pelajari. Jadi ketika kami menyampaikan sesuatu yang bersifat A di sini, dan juga akan kami berharap sampai di KPPS nanti melalui PPD dan PPS nanti, itu juga A. Sehingga kita dari penyelenggara ini, khususnya dalam KPU dan jajarannya, memiliki persamaan persepsi tentang tata cara tata cara penyusunan formulir-formulir dan tata cara terkait dengan memahami bahwa surat suara itu sah atau tidak sah. Selain proses pungut hitung dalam BIMTEK, para peserta juga diberikan materi yang berkaitan dengan sejumlah divisi pada jajaran KPUD setempat. Bimbingan teknis ini dilakukan dalam rangka pemahaman kepada teman-teman PPD-PPS terkait dengan proses pungut hitung di TPS. Materi yang tadi disampaikan oleh narasumber, narasumber dari KPU Kota Sorong, diantaranya dari Divisi Umum dan Logistik, Divisi Data dan Perencanaan, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Divisi Teknis. Maksimalisasi penyerapan materi, BIMTEK ini dijadwalkan akan digelar dalam dua gelombang atau tahapan pelaksanaan. Anggraini Sumbung, CWM Channel.